Bukowam, kami silakan. Kita sekarang ini masih mengejar hal yang sangat fundamental yaitu yang berkaitan dengan infrastruktur. Karena stok infrastruktur kita informasi yang diberikan pada saya Baru pada angka 37 persen, sehingga daya saing kita kalah dengan negara-negara tetangga. Setelah infrastruktur selesai, kita akan masuk ke tahapan besar yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Kenapa infrastruktur ini penting? Sekali lagi, ini bukan hanya urusan ekonomi. Negara sebesar kita dengan 17.000 pulau. Kita memerlukan pelabuhan, kita memerlukan airport, kita memerlukan jalan, baik jalan biasa maupun jalan tol. Karena dari situlah sebetulnya persatuan, pemerataan itu bisa kita berikan dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Terakhir saya berharap para alumni PMII ikut bekerjasama dengan pemerintah mensukseskan berbagai program yang tadi saya sebutkan dan dengan kerjasama itu insya Allah negara ini akan maju pondok pesantren akan maju para santri juga akan makin maju dan dengan begitu maka Indonesia akan menjadi maju menjadi negara yang baldatun taibatun barapun kabur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selamat melaksanakan munas yang ke-6 dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya buka munas ke-6 IK PMII. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.